Penampilan Farel Prayoga mampu membius para tamu undangan termasuk Presiden Joko Widodo di peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka. Namun ternyata kedatangan Farel ke Istana Merdeka tak didampingi oleh orang tuanya. Orang tua Farel mengaku mereka sengaja tak hadir karena merasa minder. Dikutip dari Kompas.com, kedua orang tua Farel, Joko Suyoto dan Siti Mujayanah menyaksikan sang buah hati melalui tayangan YouTube. Pasalnya, mereka tak punya televisi seusai tersambar petir. Barulah setelah penampilan sang anak viral, Joko dan Siti menyaksikannya lewat televisi tetangga. Joko mengaku tak menyangka Farel bisa jadi perbincangan banyak orang karena penampilannya. Saat ditanya alasannya tidak mendampingi Farel di Istana Kepresidenan, Joko mengaku minder. Dengan merendah, Joko mengatakan dirinya tidak siap bertemu dengan para pejabat termasuk Presiden Jokowi. Terkait keberangkatan Farel ke Jakarta, tak ada persiapan khusus. Baju adat Banyuwangi yang dikenakannya ternyata merupakan seragam sekolah. Hadirnya Farel juga merupakan permintaan dari Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana. Farel pun dihubungi dadakan oleh istana sehari sebelum acara. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!